Proyek Kalesang Dugong ini, CTC telah melakukan survei populasi dugong, ekosistem lamun, sosial ekonomi, dan juga mengembangkan monitoring dugong, mekanisme monitoring dugong oleh masyarakat atau citizen science. Harapannya, kami mendapatkan data populasi dugong di seluruh Kepulauan Lease yang dapat digunakan untuk pengelolaan kawasan konservasi Kepulauan Lease yang lebih efektif. Kami mengharapkan supaya apa yang disampaikan tadi bagi para siswa yang ada di SD Negeri 19 Maluku Tengah, mereka dapat memahami itu dan bisa melaksanakan sesuai dengan sosialisasi yang bisa dilaksanakan untuk tidak membuang sampah sembarangan ke laut, sehingga dapat mematikan ikan-ikan yang ada di laut, terlebih khusus dugong.